Seorang miliarder Jepang bernama Yusaku Maezawa menggemparkan publik karena menawarkan giveaway di Twitter. Ini bukan giveaway bernilai kecil, karena dia menjanjikan 1 miliar yen atau sekitar 127 triliun untuk 1000 orang terpilih yang berhasil menjalankan tantangannya. Itu artinya, setiap orang yang terpilih secara acak bakal mendapatkan 1 juta yen atau sekitar 127 juta dari Maezawa. Tantangan yang diberikan Maezawa sangat mudah. Kamu hanya perlu meriwit kicauan Maezawa yang diposting pada 1 Januari 2020 lalu. Menurut laporan Reuters, Maezawa sebenarnya ingin melakukan eksperimen sosial melalui giveaway ini. Dia ingin melihat apakah uang benar-benar dapat meningkatkan kebahagiaan manusia. Giveaway yang ditawarkan di Twitter didorong oleh rasa ingin tahu tentang dampak penghasilan dasar universal, di mana sebuah sistem membayar seseorang hanya karena seorang itu hidup. Konsep penghasilan dasar universal sendiri saat ini merupakan salah satu kampanye yang digembar-gemborkan oleh kandidat presiden AS 2020. Kandidat presiden Andre yang berjanji untuk memberikan 1000 dolar AS per bulan, yaitu sekitar 14 juta untuk setiap warga negara AS berusia di atas 18 tahun jika ia terpilih. Nantinya, Maezawa juga meminta para pemenang untuk mengikuti survei mengenai dampak uang hadiah tersebut bagi kehidupan mereka. Dia berharap eksperimen ini bakal menarik untuk para akademisi dan ekonom. Maezawa boleh saja berharap bahwa giveaway-nya di Twitter menarik para peneliti tentang hubungan kebahagiaan dan konsep penghasilan dasar universal. Namun, salah seorang ekonom telah memperingatkan bahwa apa yang dia lakukan berbeda. Menurut Toshihiro Nagahama, seorang ekonom senior di Daiichi Life Research Institute, uang giveaway itu berbeda dengan penghasilan dasar universal. Karena uang giveaway hanya dibayarkan satu kali saja, sedangkan penghasilan dasar universal diberikan secara konsisten. Penghasilan dasar artinya jumlah minimum reguler yang menawarkan rasa aman, jelas Nagahama. Apa yang Maezawa tawarkan benar-benar berbeda